Pemirsa, Bumbata mengajak Anda buka mata buka telinga untuk Bapak Priyaji Kusnadi. Beliau adalah pelukis di Pasar Seni Jaya Ancol dari tahun 75. Apa kabar Bapak Priyaji? Baik-baik saja, saya senang sekali pada hari ini diberi kesempatan untuk tampil pada acara buka mata buka telinga. Ya, sama-sama Pak. Sekarang kita mau nanya gini Pak, kenapa Bapak kan dikenal sebagai pelukis siluet? Kenapa Bapak memilih profesi sebagai pelukis siluet itu Pak? Saya awali tahun 75 itu melukis muda. Dari situlah saya awali, di mana saya bersebelahan dengan teman saya yang kebetulan bikin siluet. Saya merasa meyakini bahwa saya juga bisa. Teman saya kok menawarkan, silakan bikin. Nah, di situlah saya mulainya. Dan ternyata kok apa ya, ada satu yang menarik dan cocok gitu. Oh gitu. Untuk melukis satu model ini, Bapak memerlukan berapa lama waktunya? Antara ya 5 menitan. Gitu. 5 menit Pak? Ya. Cuma 5 menit bisa buat satu siluet gitu Pak ya? Iya. Oh, terus gini Pak, saya juga pengen nanya nih. Itu kan manusia itu dengan berbagai karakter wajah Pak ya untuk siluet ini. Itu karakter yang bagaimana yang paling sulit bagi Bapak gitu? Sebetulnya semua yang bisa diamati itu bisa dikerjakan. Tapi ada apa ya? Wajah-wajah di mana orang yang banyak gerak, banyak apa yang istilahnya itu ekspresinya kan suka ada yang mungkin ganti-ganti, kadang-kadang senyum apa gimana ya, suka menyureng gitu pokoknya, itu kadang-kadang terus bikin sedikit kesulitan. Oh itu. Semuanya bisa diamati, bisa dibikin. Gitu. Terus satu lagi Pak, jadi kalau misalnya cara buat siluet itu, kita tuh nggak boleh, Bapak ngambil dari sisi ini Pak ya, profilnya Pak ya, profil gitu. Ambil terus saya tuh nggak boleh bergerak-gerak Pak, diem aja gitu loh. Ya sebetulnya kalau diem itu lebih cepat, tapi oh, kalau gerak-gerak itu sedikit memakan waktu. Oh gitu. Ya. Pak, kalau misal buat siluet tuh yang pertama lihat apa, rambut dulu Pak, apa hidung, apa bibirnya? Dari Pak? Bawah saya lihat ya Pak ya, dari baju. Dagu. Oh dagu. Dagu, dari merahnya itu. Terus pernah ada yang marah-marah nggak Pak karena mukanya nggak mirip sama siluet yang Bapak buat? Biasanya untuk diri sendiri yang dibikin itu kurang mengenali wajahnya. Kurang mengenali orang wajahnya. Orang lain yang apa yang mengamati dari sebelahnya yang memberi pengakuan bahwa itu dia, nah, mereka baru menyadari dan ternyata banyak apa nyambung peminat itu yang untuk bikin siluet itu setelah mereka melihat hasil dari seseorang yang saya abadikan. Pak, tapi apa ini? Tapi tadi cepet deh waktu gue dibikin siluetnya Win ya. Cuma tinggal ngomong selesai. Hah? Gak boleh kiri kanan nih. Ya gak boleh, diem aja. Ih lucu banget. Karikatur. Belum ngeliat nih. Udah belum Pak? Belum. Dikit lagi. Belum. Udah belum Pak? Jelek awas lo Pak. Dibikin rambutnya kali ya Pak ya dengan kebotakannya itu. Minta ompet. Udah belum. Udah belum. Wah jarang-jarang orang buat siluet gue susah soalnya profilnya Pak. Yang maju yang mana gitu loh. Oh sadar diri. Wah hampir jadi Pak. Udah jadi Pak. Udah jadi. Wah cepet ya. Sekarang ditempel. Buat saya Pak ya. Terima kasih banyak loh Pak. Ini pemirsa hasilnya. Pemirsa profesi apapun yang dijalani asalkan dilandasi oleh keyakinan pasti bisa untuk menghidupi. Sekarang kita buka mata buka telinga untuk Becky Wilson. Cita
Halo Becky, kumaha, damang. Matur nuhun, pangestu. Bisa bahasa Sunda ternyata. Apa kabar Becky? Saya Edwin. Halo Edwin. Oh, yang satu ini so bule. Perbedaan ya, tidak apa-apa. Pemirsa, inilah Becky Wilson, asalnya dari Amerika. Tapi minat sama kesenian tradisional Indonesia, makanya pelajari nyinden. Benar ya Becky ya? Semuhun. Semuhun. Oh, begini Becky, ini mau tanya. Itu banyak orang Sunda itu tidak tertarik kepada sinden, tetapi kenapa Becky dari jauh-jauh dari Amerika tertarik sama ini sinden ini tetap? Ya, saya tinggalnya di Jawa Barat dan saya pikir kalau saya tinggal di Jawa Barat saya mesti memperdalam kesenian mereka karena saya melihatnya kaya sekali. Jadi saya ingin tahu supaya saya juga dapat tambah ilmu. Terima kasih banyak ya, sudah hadir di Bumbata. Terima kasih, sukses untuk Becky ya. Terima kasih, sama-sama. Ya baiklah pemirsa, itulah Becky Wilson. Kalau begitu langsung aja buka mata, buka telinga untuk jedah komersil berikut ini. Sesal datang lagi bila kau ungkit salahku yang dulu. Semua yang kini ku lakukan masih datangkan rasa ragu di hatimu. Selalu bersama dirimu, percayalah.